kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Sungguh ku bersyukur. Kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. His hands, beginning and the end.
church we sing, how great, our God. Sing with me, how great is our God. And oh, see luar biasa, men. Coba beritahu kiri kananmu, katakan engkau orang yang luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, setiap kita di tempat ini, kita mau rindu untuk memuji Tuhan, amin. Boleh saja kita semua bangkit berdiri.
Pada pagi hari ini kita mau bersuka cita memuji Allah kita, amin. Kita mau bersuka cita menari bagi Dia, sebab Allah kita luar biasa baik, amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Serukan haleluya. Naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia layak dipuji dan kebaikannya luar biasa dalam hidup kita, amin. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, akan bersuka cita memuji Allah kita, amin. Saudara-saudara yang ada di rumah, sama-sama kita naikkan pujian ini. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku. Ayo semua, goyangkan kakimu saudara, kamu bersuara menari bagi Allah kita, amin. Bebaskan, dibangkitkan hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Segala pujian hanya bagi Allah kita. Semua sama-sama angkat tanganmu dan katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau berikan kini. Ayo semua serukan, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus. Nyanyi puja bagimu, Tuhan kita, puja bagimu.
Pujian bagimu, Tuhan.
dua-dua tangan kita. Hosana, katakan hosana. Hosana, lebih lagi hosana. Hosana, hosana, hosana. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Lebih lagi sama-sama. Hosana, hosana. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah-rumah yang bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari ini, kami sehati kami menyatakan hanya satu nama yang kami tinggikan, hanya satu nama yang kami muliakan. Dialah Tuhan, Dialah Raja, Yesus Kristus Raja. Hosana, hosana. Haleluya, hosana. Hosana. Raja kemuliaan datang. Raja kemuliaan Yesus dimuliakan. Hosana. Tuhan menyertai kami. Apapun keadaan yang kami lihat hari-hari ini, kami bersama Yesus kami lebih dari pemenang. Kami bersama Yesus kami kuat. Kami bersama Yesus kami tidak tergoncangkan. Sebab Engkaulah gunung batu kami, tanduk keselamatan kami. Engkau yang menjadikan setiap kami kuat di dalam-Mu. Ketika dunia digoncangkan, kami yakin dan percaya orang yang tinggal di dalam Tuhan tidak tergoncangkan. Ketika dunia digoncangkan, kami percaya setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada Engkau, mereka akan melihat kepastian dalam hidupnya. Kalau penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan melimpah atas hidupnya. Terima kasih Tuhan buat hari-hari ini. Kami bersyukur buat setiap orang-orang yang luar biasa yang bersama-sama di tempat ini, maupun juga mereka yang ada di rumah-rumah bersama-sama di dalam ibadah pada saat ini. Kami percaya berkat dan anugerah Tuhan melimpah atas setiap mereka. Penyertaan Tuhan dahsyat atas setiap mereka. Hamba berdoa agar setiap kami hari-hari ini, kami tetap ada di dalam pelindungan Tuhan. Kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus Engkau mengurapi kami. Roh Kudus Engkau beracara di tempat ini. Bersama-sama Yesus dimuliakan. Yesus ditinggikan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Teriakan haleluya. Haleluya. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada kami, kami perlu firman-Mu, kami perlu pesan-Mu hari-hari ini. Supaya kami tetap kuat, tetap siap menghadapi segala keadaan. Dan kami percaya di balik dari segala keadaan, kami akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan.
Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Teriakan Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Yes. Nah, saudara sebelum duduk, lihat dulu orang-orang yang ada di sekitar saudara. Enggak usah disalami, saudara lambaikan tangan saja buat mereka. Bilang sama mereka, saya lihat orang-orang yang luar biasa ada di depan saya. Katakan kepada mereka, saudara. Haleluya. Boleh lihat ke belakang, lihat kiri kanan, saudaraku. Wajah-wajah yang imut-imut karena gemuk. Silakan duduk kembali, saudara. Bilang sama sebelah saudara, kamu luar biasa. Seberapa saudara percaya Yesus kita hebat? Seberapa saudara percaya Yesus kita dahsyat? Seberapa saudara percaya Yesus mengasihi saudara? Boleh lambaikan tangannya. Kita beri dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan bersama dengan saya, Yesusku dahsyat. Katakan lebih keras, Yesusku dahsyat. Bilang sama orang di sebelah saudara, hidupmu diberkati Tuhan. Amin. Semua rindu diberkati. Semua percaya berkat Tuhan melimpah untuk setiap kita. Selalu saya berkata, saudaraku, Tuhan menyertai kita. Oleh karena penyertaannya, saudara akan melihat terobosan. Oleh karena penyertaannya, kita akan melihat kemenangan. Terlebih lagi mujizat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Yesus. Saya menyapa dulu buat saudara yang ada di rumah-rumah yang sedang mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini. Saudara orang-orang yang luar biasa, saudara diberkati Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan dulu buat mereka yang tetap setia. Sekalipun ada jarak, tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada jarak. Amin. Sekalipun mungkin jarak membatasi kita, tapi sukacita Allah melimpah pada setiap kita. Oleh sebab itu, saudara, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ketika engkau bersukacita, bebanmu terlepas. Ketika engkau bersukacita, kemenangan tersedia buat setiap kita. Katakan amin. Iya, hari-hari ini harus lebih banyak bersukacita. Supaya tambah sehat, saudara. Iya, coba bilang sama sebelahnya, kayaknya saya lihat orang-orang yang diberkati. Ya. Saya lihat saudara, timbangan saudara tambah naik hari-hari ini. Iya, gak apa-apa, timbangan boleh naik, tetap ada timbangan yang mampu menampung kita. Amin. Oke, saudara, kita lihat Alkitab kita. Hari ini saya akan bicara tentang jangan takut. Boleh dimunculkan LCD. Jangan apa? Jangan apa? Bilang sama sebelahnya, jangan takut. Apapun keadaan hari-hari ini, anak Tuhan jangan takut. Amin. Nah, kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Saudara, kita beri dulu tepuk tangan buat para volunteer yang setia melayani kita. Mereka boleh tetap semangat. Ayo dong, lebih dong, teriakan. Wuh! Orang-orang yang luar biasa, saudara juga luar biasa, dalam dua minggu ini sudah boleh kembali ke gereja sekalipun masih dibatasi, gak apa-apa saudara, karena saudara rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan berjumpa dengan Tuhan bukan hanya di gedung atau di gereja, di setiap tempat kita berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan kita maha hadir, amin. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan hadir di hidupmu. Amin. Oke, nah saya ajak kita lihat Alkitab kita. Dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata seperti ini, janganlah takut. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah, bilang sama sebelah saudara, jangan bimbang. Ya, sebab apa? Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan apa? Memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, saudara. Tuhan menuntun kita dengan tangan yang sopan, saudara. Tangan kanan kan tangan yang sopan ya katanya ya. Buat Tuhan sih kiri kanan sama aja, saudara. Iya, saya kadang-kadang bingung juga kalau anak kecil salaman, saudara. Pakai tangan sopan, saudara. Memang tangan kirinya tangan apa? Coba tanya sama sebelah, saudara. Tangan kiri tangan apa tuh? Iya kan, saudara. Ada yang bilang buat cebok. Nah, saudaraku, Tuhan menuntun kita dengan apa? Tangan kanannya, saudara. Dunia di mana kita tinggal hari-hari ini memang sedang mengalami berbagai keadaan. Dan kita perhatikan, saudaraku, ada banyak orang mengalami ketakutan.
Dan saya mau katakan saudaraku, bukan hanya banyak orang yang di luar saja, tapi ada banyak anak Tuhan, orang percaya pun mengalami takut saudaraku. Alkitab kita berkata saudara, janganlah apa? Takut saudara. Kita bisa takut. Tapi Alkitab berkata janganlah takut saudaraku. Orang yang ikut Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Jangan berpikir saudara, oh saya ikut Tuhan, saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak ada masalah. Ayat ini berkata janganlah takut, berarti ada masalah saudaraku. Tetapi saudara, bedanya adalah ketika ada masalah, ada firman berkata kepada kita, jangan takut. Jangan takut karena Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Bilang sama sebelahnya, Tuhan menyertai engkau. Ya, jadi saudara, ketika kita menghadapi goncangan, menghadapi keadaan sulit, menghadapi tantangan, kita bisa takut, kita bisa gentar, bahkan mungkin saja menjadi gemetar saudaraku. Tapi Alkitab berpesan kepada kita, Alkitab mengingatkan kepada saudara dan saya, janganlah takut, sebab Tuhan menyertai saudara dan saya. Sama-sama bilang, saya disertai oleh Tuhan. Bilang lagi lebih keras, saya disertai oleh Tuhan. Saudaraku, takut itu gak perlu diundang. Dia datang, saudaraku. Betul apa betul? Saudara gak perlu undang dia, dia datang, saudara. Contohnya ada orang yang mungkin secara usia sudah lebih dari cukup untuk menikah, tapi belum menikah, saudaraku. Akan datang terus rasa takut. Ketika berjumpa dengan teman, temannya bilang, kapan nikah? Takut dia, saudaraku. Makanya dia bersyukur saudara, hari-hari ini harus ada di rumah sehingga gak banyak ketemu orang, sehingga gak ditanya sama orang. Bilang sama sebelah saudara, bukan kamu yang dimaksudkan. Nah saudara, takut itu gak perlu diundang. Ketika saudaraku ada alasan untuk takut, semua orang bisa takut. Takut itu saudaraku, dasarnya ada dari kecemasan saudaraku. Ketika kita cemas, maka dari situlah saudara berangkatnya takut saudara. Amin. Jadi saudara dan saya hari-hari ini kita bilang apa? Jangan takut. Masalah ada enggak? Tapi jangan apa? Persoalan ada enggak? Tapi jangan apa? Tantangan ada enggak? Tapi jangan apa? Jangan takut. Bilang sama diri kita sendiri, saya enggak boleh takut. Ya? Kita gak boleh takut saudaraku. Nah saudaraku, bagaimana kita menghindari rasa takut itu, rasa cemas itu saudaraku. Di awal tahun 2020 kita banyak bicara tentang iman saudaraku. Nah salah satu kuncinya untuk kita bisa mengatasi rasa takut, menang atas ketakutan adalah iman saudaraku. Iman yang dimaksudkan adalah percaya penuh kepada Tuhan saudara. Seseorang menjadi takut ketika kepercayaannya berkurang. Ingat saudara, ketika kita mulai takut, dasarnya adalah karena percaya kita mulai kurang saudara. Ketika kita mulai kurang percaya, maka ketakutan akan menguasai kita saudaraku. Bilang sama sebelah saudara, percaya penuh. Sama siapa? Sama Tuhan yang pegang masa depan kita. Sama Tuhan yang menyertai kita. Sama Tuhan yang senantiasa siap membela kita. Ketika kita percaya kepada Dia, maka kita akan menang atas ketakutan, saudaraku. Takut dan iman itu ada di dimensi yang sama, saudaraku. Ya, beberapa waktu yang lalu, Celia pernah menyampaikan hal ini, saudaraku, tentang takut dan iman ada di dimensi yang sama. Ketika ketakutan hadir, maka saudara beriman, maka ketakutan akan menyingkir. Amen. Nah, bagaimana kita bisa menang atas ketakutan? Saudara dan saya jangan persoalkan takutnya. Jangan persoalkan takutnya. Yang Anda dan saya perhatikan adalah bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita semakin percaya, ketakutan akan menyingkir, saudara. Seperti contohnya ruangan ini saudara, terang dan gelap ada di dimensi yang sama, tapi tidak bisa bersama-sama saudaraku. Ketika Anda masuk ruangan ini gelap, bagaimana gelap itu disingkirkan? Harus dinyalakan apa? Lampu supaya apa? Terang. Nah ketika
ketika terang itu datang, saudaraku, maka kegelapan harus apa? Menyingkir. Bilang sama sebelah saudara, masih ada takut? Caranya gimana? Percaya Tuhan, saudara. Maka, saudaraku, ketakutan akan menyingkir. Sebagaimana ruangan ini, ketika terang itu muncul, saudara, kegelapan harus menyingkir. Seperti juga air panas dan air dingin, saudaraku. Ketika air itu dingin, saudara, dikasih aja air panas. Maka jadinya apa? Ya, hangat. Tidak lagi dingin, saudara. Dia ada di dimensi yang sama, tapi dia tidak boleh sama-sama. Tetapi ketika salah satunya muncul, maka yang lama harus singkir. Jadi kalau saudara dan saya mau menang atas ketakutan, hari-hari ini perhatikan iman kita, saudara. Bagaimana iman muncul? Iman saudara dan saya muncul dan menjadi kuat adalah ketika kita dengar firman. Dari mana datang ketakutan? Karena kita banyak mendengar berita yang menakutkan. Tanya sama sebelah saudara, kamu lebih banyak dengar apa hari-hari ini? Itu yang akan mempengaruhi, saudaraku, hati kita, saudaraku. Kalau saudara dan saya mau menjadi orang yang siap menghadapi keadaan, maka pastikan yang engkau dan saya dengar adalah berita yang membangun kita. Berita yang membuat kita semangat, dan berita yang membuat kita semangat dan berani menghadapi keadaan hanya ada pada firman Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Tadi saya berkata takut itu adalah rasa cemas akan sesuatu yang akan terjadi, saudaraku. Atau sesuatu yang terjadi. Rasa cemas itu, saudaraku, diakibatkan karena kita kurang percaya, saudaraku. Maka disebutlah takut. Nah, ketika kita takut, saudaraku, maka kita tidak punya kekuatan untuk melangkah maju atau menghadapi segala keadaan. Sehebat apapun potensimu, sehebat apapun kepintaranmu, tahu kalau kita orang yang mudah takut, saudara, akan sulit mengalami kemajuan, saudara. Betul-betul. Coba lihat wajah sebelah saudara. Bilang sama dia, saya lihat wajah-wajah yang luar biasa. Iya? Nah, seringkali saudara, dan saya mau katakan memang itulah kenyataannya, saudara. Ketakutan itu terjadi karena pengalaman yang pernah menimpa kita, saudaraku. Akibatnya apa? Kita selalu teringat kembali akan pengalaman itu, saudara. Dia ada dalam pikiran kita, dia ada di dalam hati kita, saudara. Sehingga itu menjadi tolak ukur kita untuk kita melangkah maju ke depan. Ketika kita melihat kesulitan yang sama, maka kita mulai berasumsi, saudaraku, jangan-jangan, akhirnya muncul cemas, muncul takut, akhirnya kita gak buat apa-apa. Betul-betul. Jadi kita harus menang atas ketakutan. Karena ketakutan itu merampas, mengambil janji Tuhan atas hidup kita. Hal-hal dahsyat atas hidup kita. Tuhan mau setiap kita menjadi orang yang menghebat di tangan Tuhan. Katakan amin. Tuhan merancang masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan merancang kemenangan buat setiap kita. Makanya dia berkata, aku menyertai engkau. Dia pegang kita dengan tangannya yang sopan. Tangan kanan, bawa kita kepada kemenangan. Karena dia mau kita mengalami perkara dahsyat. Amin. Makanya saudara dan saya harus menang atas ketakutan, saudaraku. Sama-sama bilang, saya tidak boleh takut. Bilang lagi dengan keras, kita tidak boleh takut. Bilang sama sebelahnya, jangan takut, saudaraku. Nah, kita akan belajar beberapa hal, saudaraku, bagaimana kita menang atas takut, saudaraku. Ya, yang pertama, agar kita tidak menjadi takut dan gentar, maka yang pertama yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan adalah kuatkan dan teguhkan hati kita, saudara. Sama-sama bilang, saya harus kuatkan hati saya. Lagi, saya harus kuatkan hati saya. Katakan, saya harus teguhkan hati saya. Bilang sama sebelah saudara, teguhkan hatimu. Seseorang bila mana hatinya lemah, hatinya ragu, hatinya saudaraku tidak kuat, maka saudara hatinya selalu ada kebimbangan, saudara. Mau ini bimbang, mau itu bimbang, mau pilih si Jono bimbang, mau pilih Sam Joni bimbang, saudara. Yang mana nih yang mau dipilih gitu kan? Akhirnya hitung kancing, saudara. Sampai enggak muat pinjam kancing orang, saudara.
Saya mau berkata, saudaraku, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ketika hati kita mantap, maka pilihan kita pastinya apa? Tepat, saudaraku. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita lihat ayatnya, Yosua 1 ayat 9 berkata seperti ini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, jadi Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya, apa yang dikatakan, diperintahkan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sama-sama bilang, saya harus kuatkan dan teguhkan hati. Terus dikatakan lagi, sama-sama kita baca 2-3, janganlah kecut dan ya, belum semua lagi, katakan sama-sama, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab apa? Sebab Tuhan Allahmu apa? Menyertai engkau. Menyertai siapa? Menyertai siapa? Menyertai kita kemanapun kita pergi, saudara. Tidak ada tempat di mana saudara pergi yang tidak ada kehadiran Tuhan. Bahkan Daud berkata, dia mau terbang ke langit Tuhan ada, dia mau terbang kemanapun Tuhan ada, bahkan ketika dia datang kepada kematian, Tuhan juga ada, saudaraku. Artinya apa? Di segala tempat Tuhan ada. Dan Tuhan ada untuk apa? Untuk mejeng, untuk selfie sama saudara? Bukan. Tuhan ada untuk menyertai kita. Amin. Bilang sama sebelah saudara, itulah bedanya kita dan Tuhan. Iya kan? Tuhan ada untuk ngapain? Menyertai saudara dan saya. Dan dia pastikan saudara dan saya keluar sebagai umat yang berkemenangan, saudaraku. Nah, yang jadi masalah, saudara, kita sering menjadi kecut dan tawar hati ketika kita menghadapi masalah. Ya, ketika kita menghadapi masalah. Nah, saya mau katakan, saudaraku, orang yang menjadi kuat dan teguh hatinya adalah orang yang bisa menempatkan Tuhan pada tempat yang tepat. Amin. Nah, untuk kita bisa menang atas ketakutan, saudaraku, tempatkan Tuhan di antara kita dan masalah. Jangan tempatkan masalah. Artinya gini loh, saudara, jangan tempatkan masalah di depanmu. Tempatkan Tuhan di depan kita. Tempatkan Tuhan di antara kita dan masalah kita. Jangan tempatkan masalah di antara kita dan Tuhan. Kita gak bisa lihat Tuhan. Kita lihat masalah yang besar. Akibatnya apa? Jadi kecut dan tawar hati, saudaraku. Engkau dan saya pasti menghadapi masalah. Tuhan tidak berjanji kepada kita bahwa orang yang ikut dia gak ada masalah, saudaraku. Tuhan tidak pernah berjanji kepada saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan tidak mengalami masalah, tidak mengalami persoalan. Tidak, saudara. Dia berjanji, dia menyertai kita. Berarti apa? Ada masalah, tapi ada penyertaan Tuhan. Ada apa lagi? Ada tantangan, tapi ada penyertaan Tuhan. Alkitab berkata, dia menyertai. Dia meneguhkan, dia menolong, dan dia memegang tangan kita. Dia memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kita kepada kemenangan. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi tempatkan Tuhan di mana, saudaraku? Di antara kita dan masalah. Kalau saudara tempatkan masalah, maka saudara takut. Saudara jadi ciut, saudara jadi tawar hati. Karena tiap hari berjumpa dengan masalah. Saudara, ketika engkau tempatkan Tuhan di antara kita dan masalah, saudaraku, engkau bangun tidur, engkau lihat Tuhan yang penuh kasih. Engkau beraktivitas, engkau melihat Tuhan yang maha dahsyat. Engkau melakukan menghadapi apapun, saudara, engkau percaya Tuhan yang dahsyat, dia sanggup menyatakan perkara yang dahsyat buat setiap kita. Ketika kita lihat masalah kita, kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar, sebab dia adalah Tuhan yang ahli untuk mengubahkan yang sukar menjadi mudah, yang mustahil menjadi tidak mustahil, bahkan yang tidak mungkin menjadi apa? Mungkin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi jangan salah menempatkan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Tempatkan dia di depan kita, antara kita dan masalah, saudaraku. Sama-sama bilang, saya harus tempatkan Tuhan di depan saya. Amin.
Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika engkau menempatkan Tuhan pada porsi yang tepat, pada posisi yang tepat, maka kita akan menjadi kuat. Hati kita menjadi kuat, saudaraku. Kita menjadi teguh. Artinya apa? Ketika ada masalah menerpa hidup saudara, ada badai menerpa hidup saudara, kita tidak tergoyahkan, saudaraku. Amin. Kenapa? Karena Anda dan saya kuat di dalam Tuhan. Dia menjadi satu-satunya sumber kekuatan kita. Bukan kita yang kuat, bukan kita yang mampu, saudara. Tapi Tuhan yang kuat, yang mampu ada di dalam kita, menjadikan kita tidak tergoyahkan, saudaraku. Amin. Saudara pernah enggak lihat boneka besar yang dalamnya ada isi pasir atau apa yang berat, saudara? Ya kan? Saudara pukul-pukul dia, dia goyang-goyang, tapi kan dia tidak beranjak. Nah, saudaraku, kenapa? Karena di dalamnya ada beban, saudaraku. Ketika Anda dan saya ada di dalam Tuhan, maka Tuhan di dalam saudara menjadikan kita tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan, sehingga kita maju terus dan mengalami kemenangan yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, saya harus kuatkan dan teguhkan hati. Bilang sama sebelah saudara, ayo kuatkan hatimu. Saya percaya hari-hari ini saudaraku, keadaan apapun yang terjadi saudara, orang yang menguatkan hatinya, dia akan tampil, dia akan keluar sebagai pemenang saudaraku. Yang lalu di dalam ibadah malam hari Rabu, saya berkata saudara, ketika Tuhan menggoncangkan dunia ini hari-hari ini, tujuan utamanya adalah kekayaan orang fasik akan mengalir kemana? Ke rumah Tuhan. Kekayaan bangsa-bangsa akan kemana? Ke rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan? Bilang sama sebelahnya, kita orang percaya. Tapi orang percaya yang tidak tergoncangkan. Orang percaya yang tidak tergoyahkan. Orang percaya yang bertahan di segala situasi. Dan pastikan dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana yang tadi saya katakan saudara, Tuhan berjanji menyertai kita. Bukan berarti tidak ada masalah, ada masalah. Dia menyertai kita, dia meneguhkan kita saudara. Ketika saudara berkata, oh saya sedang tawar hati ini, saya sedang takut. Saudara, tempat yang tepat untuk kita menyembuhkan hati kita yang goncang adalah kepada Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau akan diteguhkan, engkau akan dikuatkan saudara. Nah bagaimana caranya saudaraku? Anda dan saya perlu firman. Karena hanya firmanlah yang menjadikan kita kuat dan teguh saudara. Pegang firman, baca renungkan firman. Jadi isi pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan saudaraku. Haleluya. Yesus, Yesus, dahsyat, dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, saya harus kuatkan hati saya. Nah saudaraku, Alkitab banyak bicara tentang kehadiran Tuhan buat setiap kita. Dan selalu saya berkata, ketika Tuhan hadir, maka di situ ada mukjizat. Tuhan hadir di pernikahan di Kana, di mana saudara keluarga tersebut sedang menghadapi kehabisan anggur saudaraku, karena ada kehadiran Tuhan, ada mukjizat di sana. Amin. Nah, saudaraku, jadi saudaraku, apa yang kita bisa belajar dari menguatkan dan meneguhkan hati kita? Mengapa kita harus menguatkan dan meneguhkan hati saudara dan saya? Yang pertama adalah, saudaraku, bersama Tuhan selalu ada harapan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kita menguatkan, meneguhkan hati kita sehingga membuat kita yakin kita bersama Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika kita bersama dengan Tuhan? Bersama Tuhan, apa? Selalu, sama-sama bilang, selalu. Bilang sama sebelahnya, selalu. Bukan selalu ada masalah, memang ada saudara. Tetapi apa? Selalu ada harapan. Di mana? Di dalam kehidupan saudara dan saya. Berarti di setiap tantangan persoalan yang Anda dan saya hadapi saudaraku, selalu ada harapan. Selalu ada jawaban datang daripada Tuhan. Selalu ada terobosan datang daripada Tuhan buat saudara dan saya. Artinya apa saudaraku? Ada harapan untuk masa depan kita di masa-masa sukar ini. Ayo yang percaya katakan amin.
Di masa-masa sukar ini, di masa-masa normal baru ini, saudara, mungkin saudara berkata ini dan itu mulai sulit. Saya mau berkata, saudaraku, ada masa depan yang pasti buat orang yang mengandalkan Tuhan, buat orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, buat orang yang setia kepada Tuhan, buat orang yang tidak pernah meninggalkan Tuhan, saudaraku. Amin. Yang kedua adalah harapan untuk kita mengalami jalan keluar di setiap masalah kita, saudaraku. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi saudaraku, Alkitab kita berkata Tuhan setia memberikan jalan keluar. Tuhan hadir untuk setiap kita adalah, saudaraku, Dia mau menolong kita, saudara. Ingat ayat yang kita baca, Dia menolong kita. Jadi saudaraku, ketika saudara saya menghadapi berbagai keadaan, percayalah jalan keluar ada pada Tuhan. Jadi jangan coba-coba cari jalan keluar sendiri, saudara. Kalau kita cari jalan keluar sendiri, tambah tersesat. Tambah jauh dari Tuhan, saudaraku. Anda dan saya perlu mengandalkan Tuhan. Dan yakini harapan kita untuk mengalami jalan keluar hanya ada bersama dengan Tuhan. Sebab Dia pasti memberikan jalan keluar buat setiap kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, ketika kita menguatkan hati kita, saudara, membuat kita yakin bersama Tuhan selalu ada keberhasilan yang menanti kita. Amin. Mana yang kedua boleh munculkan? Bersama Tuhan selalu ada apa? Ada keberhasilan yang menanti. Memang ada masalah menanti. Tapi saya mau berkata, saudara, ketika engkau kuatkan dan teguhkan hatimu, engkau bisa melihat keberhasilan yang menanti kita, saudaraku. Kenapa kita gak bisa melihatnya? Karena mata rohani kita tertutup. Oleh sebab itu, saudara, mata rohani kita harus terbuka. Ah, itu khotbah sore. Jadi yang pagi ini aja, saudara, ya. Oke, saudaraku. Jadi bersama Tuhan selalu ada keberhasilan yang menanti kita. Keberuntungan yang menanti kita. Ayo, beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Jadi ketika saya sebutkan, saudara, amin ini, saudara boleh berikan tepuk tangan. Ya, semangati diri saudara hari-hari ini. Katakan, haleluya. Yesus, dahsyat. Apa yang menanti saudara? Keberhasilan. Apalagi keberuntungan. Apalagi mujizat. Apalagi kemajuan. Peningkatan. Itu menanti orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Memang ada masalah, tapi saya mau berkata di setiap masalah Tuhan lebih ahli untuk mengubahkan masalah menjadi berkat buat setiap kita. Katakan amin. Katakan amin. Nah, ayatnya di dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Saya enggak bacakan, saudara, catat aja. Jadi bagian yang harus saudara dan saya kerjakan hari-hari ini adalah seperti yang dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 9. Nah, ini yang kita mau baca. Yosua 1 ayat 9, saudaraku. Ya. Kita baca sama-sama. Oke. Boleh dimunculkan. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Jangan urusi keadaan dunia. Anda dan saya hanya akan semakin takut. Urusilah iman kita. Ketika imanmu kuat, engkau siap menghadapi keadaan. Tetapi ketika imanmu lemah, saudara, dunia sekalipun gak ada tantangan, kita pun akan jatuh, saudara. Amin. Apa yang harus kita urusi hari-hari ini? Iman. Ketika imanmu kuat, saudaraku, di sini katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Ketika engkau bangkit, ketika engkau menjadi kuat, engkau akan menguatkan orang lain. Engkau akan berdampak buat orang lain. Engkau akan menyemangati orang lain yang mengalami masalah yang sama, saudara. Di keluarga kita akan menjadi orang yang menguatkan, saudara. Tapi kalau kita lemah, saudara, jadi beban, saudara. Betul-betul. Coba lihat wajah di sebelah saudara. Bilang sama dia, saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Saudara udah pikir aja, jangan-jangan disuruh bilang, oh, saya lihat wajah-wajah yang penuh beban. Saya udah tahu, saudara, udah banyak beban. Jadi saya gak mau timpain lagi, saudara. Bilang aja sama dia, saya lihat wajah-wajah yang penuh kemenangan. Oh, haleluya. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Terus dikatakan apa? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun apa?
Kemanapun kita pergi, mau ke hutan sekalipun yang gak ada apa-apa, saudara, Tuhan bisa jadikan apa-apa. Amin. Contohnya bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun, saudara, ada apa di padang gurun? Panas terik. Siang hari, malam dingin, minta ampun, saudaraku. Artinya hanya ada itu. Yang kita tahu, saudaraku, ada kesukaran dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan membawa umat Israel di padang gurun ada mata air, di padang gurun ada sungai, di padang gurun ada daging, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Artinya apa? Kemanapun engkau jalani hari-hari ini, di tempat itu Tuhan hadir, di tempat itu akan terjadi keajaiban. Kalau kita ada di masa normal baru ini, saudara, mungkin pengertian kita akan menghadapi berbagai keadaan, dibatasi dan sebagainya. Saya mau berkata, saya percaya ada kehadiran Tuhan. Indonesia ada kehadiran Tuhan. Singkawang ada kehadiran Tuhan. Akan ada terobosan, akan ada keajaiban. Katakan amin. Bilang sama sebelah saudara, karena ada kamu bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, yang kedua yang kita akan belajar hari ini, saudara, bagaimana kita bisa menang atas ketakutan dan tidak menjadi takut, saudara. Kita lihat yang kedua, boleh dimunculkan. Yang kedua, haleluya, haleluya. Yang kedua, saudaraku, yang harus kita lakukan, haleluya. Nah, sama-sama kita baca ya. Yang kedua apa? Menyingkirkan pikiran yang buruk dan salah tentang kehidupan kita. Nah, ini nih yang jadi masalah, saudara. Kita masih banyak stok pikiran buruk. Ayo, stok itu dikeluarkan aja. Diapain? Dibagi-bagi aja. Jangan dibagi-bagi, saudara. Jadi nanti banyak orang jadi negatif juga. Jadi buang, saudara. Jadi apa yang harus dibuang, saudara? Harus disingkirkan? Kita harus menyingkirkan pikiran yang buruk dan salah tentang hidup kita. Itu yang membuat kita jadi tawar hati. Itu yang membuat kita jadi lemah. Itu yang membuat kita, saudaraku, gak mengalami terobosan dalam hidup. Ada tantangan, kita gak berani menghadapinya. Karena saudaraku, pikiran kita masih memikirkan saya gak mungkin menang. Oh, hari-hari ini saya gak mungkin bisa berhasil. Hari-hari ini saya gak mungkin bisa maju karena keadaannya seperti itu. Saya mau bilang itu stok pikiran buruk harus disingkirkan. Bilang sama sebelahnya, mulai hari ini cuci gudang. Ngapain hari ini? Cuci gudang, saudara ya. Kita lihat ayatnya. Efesus 4 ayat 17 berkata seperti apa? Sama-sama kita baca ya. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan. Oh, Paulus sampai bilang begitu loh, saudara. Kukatakan dan ku tegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Dia ngomong aja kukatakan dan kutegaskan. Itu udah penting, saudara. Karena ada kata kutegas. Tapi saudara, belum cukup. Dia harus melibatkan yang empunya langit dan bumi, saudara. Di sini katakan apa? Kepadamu. Ya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Artinya saudaraku, memang saudara dan saya kalau mau mengalami menang atas ketakutan, saudaraku, kita harus perhatikan apa kata Tuhan, saudara. Baru kita mengalami terobosan, saudara. Di sini katakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan apa? Pikiran yang sia-sia. Berarti saudara, kalau kita anak Tuhan, pikiran kita masih sia-sia disamakan dengan orang yang? Disamakan dengan siapa? Tidak mengenal Allah. Saudaraku, pikiran yang buruk itu akan membuat hidup kita enggak maksimal, saudara. Dalam rumah tangga, bila mana pasangan ada pikiran yang buruk, saudaraku, saya percaya sudah ada tembok di tengah-tengah keluarga itu, saudara. Maka itu harus disingkirkan, harus diruntuhkan. Yang istilahkan asumsi, saudaraku. Nah, beberapa orang menjadi panik dan takut hari-hari ini, menjadi gemetar, saudaraku, karena apa? Pikirannya. Hilang sama-sama, tuh pikiran, beresin dulu, saudaraku.
Saya percaya dalam masa new normal ini sedang akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Amin. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Filipi 2 ayat 5. Di sini katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan... Ayo sama-sama aja kita baca ya. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Saudaraku, di situ dikatakan saudara dan saya, hendaklah kita menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita. Pikiran buruk hanya bisa disingkirkan dan tergantikan ketika pikiran Kristus ada di dalam pikiran kita, saudaraku. Kristus ketika dia menghadapi badai, apakah Kristus ketakutan? Kristus ketika harus menghadapi salib untuk menanggung dosa saudara dan saya, apakah dia berkata, aku gak siap? Enggak, saudaraku. Dalam pikiran Yesus selalu kemenangan. Dalam pikiran Yesus selalu terobosan. Dalam pikiran Yesus sesuatu yang dahsyat. Nah, saudara dan saya perlukan pikiran Kristus. Dari mana kita mendapatkan pikiran Kristus? Ya dari firman, saudaraku. Dari Alkitab yang saudara dan saya punya, baca, renungkan, saudara. Gantikan pikiran buruk itu dengan pikiran Kristus. Kalau tidak, saudara, itu akan sangat mengganggu hidup saudara. Itu akan membuat kita merasa tidak aman dimanapun kita berada, saudaraku. Mengapa ada banyak orang kehilangan semangat dan motivasi hidup? Karena pikirannya. Mengapa saudaraku pernikahan bisa kandas di tengah jalan? Memang ada masalah. Karena apa? Pikiran. Mengapa saudara ada anak-anak muda saudaraku, akhirnya saudaraku hidupnya jadi kacau saudara? Karena pikiran. Habis si orang tua saya gak mengasihi, saya gak menyayangi, saya pilih kasih. Habisi dia gak perhatian, habisi, ya habisinlah. Betul-betul. Itu yang membuat saudara akhirnya diperbudak oleh pikiran buruk dan itu dipakai oleh setan untuk menghancurkan kita. Tuhan merancangkan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan ada bersama dengan kita supaya kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, gantikan pikiran yang negatif, pikiran yang buruk, pikiran yang salah dengan pikiran Tuhan. Amin. Saudaraku, itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Nah, Alkitab berkata di dalam Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8 berkata seperti ini, kita baca sama-sama ya. Ulangan 31 ayat 8. 2, 3. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depan kita. Tapi yang seringkali saudara anak Tuhan pikirkan adalah gua ditinggalin Tuhan. Tuhan gak peduli sama saya. Kalau dia peduli, kenapa masalah terus datang? Kenapa persoalan terus terjadi? Kenapa dan kenapa saudaraku? Nah itu namanya pikiran yang salah. Kalau saudara melihat masalah saudara membuat hidup saudara hancur dan kita mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Itu tidak membuat kita lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang jadi masalahnya adalah kita yang meninggalkan dia. Bahkan ketika kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap menunggu kita untuk kembali kepada dia. Karena Allah kita adalah Allah yang kasih adanya. Amin. Enggak ada yang bisa membatasi Tuhan untuk Tuhan mau menolong kita, saudara. Hanya diri kita sendiri, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara katakan, Tuhan berjalan bersama dengan saya. Ayo kita baca lagi ya, lanjut ya. Sebab Tuhan dia sendiri akan... berjalan di depanmu. Dia sendiri akan apa? Menyertai. Artinya saudaraku, Tuhan hadir untuk lebih dengan kita. Secara pribadi dengan kita. Hubungan yang pribadi. Enggak dikatakan Tuhan bersama dengan kita dengan malaikat-malaikatnya. Nanti jadi Tuhan sibuk harus ngobrol sama malaikatnya. Kayak kita aja kan. Kemana-mana saudara berdua. Tapi gara-gara HP saudara tetap gak ada komunikasi. Artinya apa? Tuhan tidak mau ada gangguan. Dia mau pribadi dengan pribadi. Wajah ketemu wajah. Bicara apa? Keintiman dengan kita. Bicara apa? Buat Tuhan di hatinya engkau yang terpenting. Amin. Itu loh saudaraku. Tuhan cara pribadi bersama dengan kita. Tuhan mau menjadi tempat untuk saudara dan saya curhat dengan dia. Tuhan mau menjadi tempat untuk saudara saya bicara dengan dia.
Tuhan mau menjadi tempat di mana saudara dan saya bisa mengeluarkan semua isi hati kita kepada Dia. Amin. Kayak orang yang lagi jatuh cinta, diputuskan saudaraku. Jadinya kan gimana gitu kan. Ini ada dua orang nih lagi putus cinta nih. Pergi ke kafe. Habis di kafe, salah temannya pesan. Mas, pesan es teh mas. Setelah saya tanya, manis enggak? Enggak penting manis, yang penting setia mas. Lagi putus cinta. Terus teman yang satu bilang, mas pesan kopi mas. Gula, kopi dipisah, gulanya dipisah. Terus dia bilang, mas jangan dipisah mas, dipisah itu sakit mas. Saya udah ngerasakan. Bilang sama sebelah saudara, itu orang lagi putus cinta. Artinya saudara, Tuhan mau pribadi dengan kita. Dia mau menjadi tempat di mana saudara saya bisa bicara penuh dengan Dia. Makanya Dia perlu hadir secara pribadi dengan kita. Amin. Sama-sama bilang, Tuhan bersama dengan saya. Terus di sini katakan Dia sendiri akan menyertai kita. Bahkan dikatakan Dia tidak apa? Ayo lihat ayatnya. Dia tidak apa? Membiarkan engkau. Saudara, Tuhan gak akan membiarkan kita. Ada banyak orang ketika saudaraku sudah tidak diuntungkan lagi, bisa ditinggalkan. Betul-betul. Ada banyak orang saudaraku ketika hubungannya dirugikan, saudaraku bisa disepak. Tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Engkau dan saya mungkin saja tidak menguntungkan Dia. Dia tetap bersama dengan kita. Karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itulah Tuhan kita, saudaraku. Dia tidak akan membiarkan kita. Bahkan ketika engkau jatuh, Dia ada di sana. Ketika engkau tidak berdaya, Dia ada di sana. Ketika engkau mengecewakan Dia, Dia tetap ada bersama dengan engkau, saudaraku. Karena Dia hadir secara pribadi untuk engkau. Terus dikatakan apa lagi? Dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, bahkan ketika engkau dan saya meninggalkan Tuhan, tidak hidup untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap setia untuk menantikan saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Makanya dikatakan janganlah apa? Takut. Saudara bilang sama sebelahnya, ayo jangan takut. Bahkan dikatakan apa? Janganlah patah hati, adik-adik muda, jangan patah hati. Patah hati, saudaraku kecewa. Diputus pacar kecewa. Saudaraku diputus pacar harusnya bangga dong. Layangan putus yang harganya murah dikejar banyak orang, tahu? Apalagi saudara yang spesial begitu. Ayo teriakan, wuuuh. Sampai saudara bingung mau memilihnya. Yeah. Dan jangan banting harga. Jangan ada istilah diskon besar-besaran. Orang Malaysia bilang jualan hebat. Terus ada kata percuma lagi ya. Berjimat. Wih, ada jimat ya, jangan ya. Maksudnya berjimat itu hemat, saudara. Nah, saudara, jangan banting. Ya, banting badan apalagi. Jangan, saudara, ya. Patah hati, banting tulang. Kalau saudara diputusi, saudara harusnya suka cita, loh. Kenapa? Karena saudara tidak mendapatkan, saudara enggak rugi. Saudara beruntung. Dia yang rugi, saudara. Kenapa dia rugi? Karena dia tidak mendapatkan orang yang mencintai dia. Iya kan? Ayo bilang sama sebelah saudara, dia yang rugi. Dan saya mau bilang, dia akan menyesal, saudaraku. Ya? Nah, saudara enggak perlu jadi patah hati. Kenapa enggak perlu jadi patah hati? Karena saudara tidak mendapatkan orang yang tidak mencintai saudara. Amin? Yang saudara cari apa?
Ah, itulah saudara. Jadi enggak perlu harus patah hati kan? Kalau dia putusin berarti kan dia enggak mencintai. Yang Anda dan saya cari siapa? Saya udah dapet. Senggol sebelah saudara. Oh, mantap nih. Langsung ada apa? Udah, kita lanjut ya. Ibadah pagi ini banyak dapat hikmat kata-kata baru katanya. Haleluya. Baik, kita lanjut lagi. Pikiran buruk harus diapain? Singkirkan, jangan sudah simpen lagi. Tadi sudah bilang ya cuci gudang ya hari-hari ini ya. Ayo, cuci gudang bukan di akhir tahun saudara. Tiap hari cuci gudang. Amin. Orang cuci gudang di akhir tahun. Udah numpuk duluan saudaraku. Iya, saudara, tiap hari. Ayo, bersihkan pikiran kita. Singkirkan pikiran yang melemahkan kita. Saya berkata, saya enggak dikasih, saya enggak dicintai, saya orang yang memang begini, saya enggak ada keterampilan. Saudara, jangan, itu pikiran buruk. Setan membuat hidup kita enggak maju, saudara. Kehendak Tuhan adalah setiap kita mengalami kemajuan. Jadi kita sepakatnya dengan siapa? Dengan Tuhan, saudaraku. Sama-sama bilang, stok kekhawatiran harus ditinggalkan. Ayo, Pak, Bu, saudara, jangan ada stok kekhawatiran. Karena hari-hari ini kalau ada stok kekhawatiran, saudara susah loh. Karena di mana-mana kita lihat masalah kan. Jadi saudara, Anda dan saya bisa sukacita ketika enggak ada lagi pikiran kekhawatiran di dalam pikiran saudara. Dan saudara akan menikmati hidup yang bahagia. Yang terakhir saudara, ya ada beberapa ayat sebenarnya. Tapi yang terakhir kita akan lihat sama-sama. Yang ketiga, apa saudaraku bagaimana kita menang atas ketakutan? Boleh dimunculkan. Yang ketiga itu, nah itu tambahannya saudara. Iya. Yang ketiga, hidup dalam kasih. Jadi untuk saudara saya bisa menang atas ketakutan adalah kita harus hidup di dalam kasih. Tenggelam di dalam kasih Tuhan, saudaraku. Jadi kita percaya kita orang yang dikasih, kita orang yang dicintai. Kita dikasih, kita dicintai berarti kita ini spesial, saudaraku. Ketika kita memiliki pengertian seperti itu, saudaraku, keadaan apapun tidak bisa menghancurkan hidup kita. Dunia boleh menolak kita, pasangan kita boleh menyalahkan kita, tapi kita tidak terpuruk, saudaraku. Kenapa? Karena kita tahu kita dikasih oleh Tuhan. Kita tahu kita dimanapun kita berada, kita berharga di mana Tuhan. Dunia tidak melihat kita spesial, enggak jadi masalah. Karena saudara urusi saudara Anda dan saya tidak maju. Amin. Enggak usah diurusi saudara, tetap setia dengan Tuhan. Kalau dia enggak cari Tuhan, enggak ketemu kok nantinya. Betul-betul. Anda dan saya harus tetap serius dengan Tuhan. Katakan saya harus hidup dalam kasih. Amin. Jadi saudara kita harus hidup dalam kasih. Tenggelam di dalam kasih saudaraku. Kita lihat ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 16 sama 18. Jadi ayat 17-nya diloncat aja saudara. Ya, saya bacakan buat kita, saudara perhatikan. Sudah baca sama-sama lah supaya jangan ngantuk ya. Di gereja ngantuk lagi kan lucu saudara. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah apa? Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Lihat saudara. Ketika saudara saya hidup di dalam kasih, berarti kita hidup di dalam siapa? Dalam Allah. Saudaraku, menyadari penyertaan Tuhan adalah lewat kita hidup dalam kasih. Kalau saudara saya tidak hidup dalam kasih, kita enggak menyadari penyertaan Tuhan. Kita enggak menyadari kehadiran Tuhan. Makanya keluarga harus hidup dalam kasih, anak-anak muda harus hidup dalam kasih. Ketika engkau dan saya hidup dalam kasih, dimanapun kita berada, kita menyadari akan kehadiran Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah kasih, saudara. Kita ada di dalam dia, saudaraku. Nah, saudara, ketika ada masalah tantangan, saudaraku, kita menyadari kehadiran Tuhan, kita menyadari penyertaan Tuhan, kita menyadari tangan kanan Tuhan yang pegang kita, yang bawa kita kepada kemenangan, saudaraku. Amin. Ayo beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Ayat 18. Nah, ini harus sama-sama nih baca nih 18. 2, 3. Di dalam kasih tidak ada. Stop dulu sampai di sini. Tadi kan dikatakan dalam kasih kita menyadari kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih adanya. Dan saudara dan saya ada di dalam Tuhan. Saudara,
Kalau kita menyadari dan kita tahu Presiden Jokowi, saudara, tinggal di Singkawang, di rumah saudara bersama dengan saudara, saudara masih khawatirkan minum kopinya apa besok, ada apa enggak, pikirkan makan nasi uduk ada apa enggak, saudara, namanya apa? Saya pikir sih nasi kuning sama kopi sih gak perlu harus dialah yang datang ya. Saudara gak perlu khawatirkan kan? Halo? Kenapa kita takut hari-hari ini? Karena kita gak menyadari kehadiran Tuhan. Kenapa kita gak menyadari? Karena kita tidak hidup dalam kasih-Nya. Hidup dalam kasih Tuhan. Sehingga kita menyadari kita dilingkupi Tuhan. Kasih itu bicara seutuhnya loh saudara. Pemeliharaan, penyertaan, keamanan, pelindungan, apalagi. Kita bisa lihat dari orang tua kita yang mengasihi kita. Dia harus berjuang untuk membiayai kita. Dia harus berjuang untuk memelihara kita. Dia harus berjuang mati-matian untuk merawat kita, memperhatikan kita, supaya kita aman. Padahal kasih mereka terbatas. Tapi mereka mati-matian. Apalagi Tuhan, lihat wajah sebelah saudara. Apalagi babe di surga. Mana dong tepuk tangannya buat Tuhan yang keren kayak begitu. Jadi kalau kita khawatir di masa ini salah tempat. Kenapa salah tempat? Karena Anda dan saya punya Tuhan. Amin. Makanya harus hidup dalam kasih. Di sini katakan dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab apa? Kasih yang sempurna melenyapkan senggol sama sebelahnya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan kita itu karena kita tidak menyadari kasih Tuhan melimpah atas kita. Nah, saudaraku, ketakutan dilenyapkan dengan kasih. Sebab akibat ketakutan, saudaraku, apa? Mengandung hukuman. Jadi enggak aman, enggak tenang, tertekan, saudaraku. Dan barang siapa takut, penyebabnya adalah apa? Tidak sempurna dalam kasih. Kalau saudara lagi pacaran nih ya, terus pacar saudara bilang, yang aku mau ke Australia kerja 15 tahun, cari uang dulu, nanti aku balik lagi. Ya iyalah, supaya pulang dia bisa beli pesawat. Lah iya kan hari-hari ini saudaraku, kalau gak punya pesawat pribadi kan gak aman saudaraku. Iya kan, jadi ya itulah ceritanya. Kalau saudara menyadari dia mengasihi saudara sedemikian rupa, dia setia selama ini, kira-kira perlu dikhawatirkan gak 15 tahun? Gak perlu, kenapa? Kasih akan membuat dia balik lagi kok. Betul-betul. Tetapi kalau dalam masa Anda bersahabat dengan dia aja udah kelihatan gombalnya, kelihatan belangnya saudaraku. Jangankan 15 tahun, 15 menit meleng aja saudaraku. Udah sama yang lain. Betul enggak? Kayaknya ada yang pengalaman nih. Udah deh jangan diterusin dah. Saya takut kalau sampai di situ ada yang jadi masalah. Jadi saudaraku, Allah itu seperti itu loh, mengasihi kita. Kasih itu mengalahkan ketakutan. Kasih membuat saudara dan saya mampu menghadapi berbagai keadaan saudara. Karena kasih itulah yang bicara kehadiran Tuhan atas hidup saudara dan saya. Sama-sama bilang, saya harus hidup dalam kasih. Nah, kita perlu mengalami kasih Bapa. Amin. Saudaraku, yang pertama kasih itu saudaraku memberikan rasa aman, rasa tenang. Karena kasih itu melindungi. Ketika kita dalam ketakutan, pemusik boleh naik ke depan. Ketika kita takut saudaraku, coba anak-anak kita yang takut ya. Mungkin karena hujan, angin, dia takut saudara. Nah, ketika dia lagi takut seperti itu, dia datang sama saudara. Saudara, Anda sebagai orang tua yang mengasihi dia. Anda bilang sama dia, jangan takut. Itu kadang belum cukup loh. Tetap dia takut. Membuat dia bisa rasa aman apa? Kasih membuat Anda memeluk dia. Kasih itu memeluk saudara. Anda peluk dia. Anda tepuk bahunya atau belakangnya. Gak usah takut ya. Papa ada di sini atau mama di sini. Betul? Dan anak itu akan jadi apa? Tenang. Kenapa dia merasa tenang? Merasa terlindungi. Kenapa dia merasa terlindungi? Karena dia tahu bapaknya, mamanya mampu, kuat, melindungi dia.
Amen. Saudara ada di masa-masa hari-hari ini. Kenapa kita takut? Karena masalahnya kita belum mengalami kasih Tuhan. Kita perlu mengalami kasih Tuhan. Amin. Kasih itu memberikan aman. Jadi dengan ketika kita menyadari kasih itu, membuat saudara dan saya, ngapain gua takut? Anda bisa melihat masalah itu bukan lagi menakutkan. Karena Anda menyadari ada satu kehadiran pribadi yang begitu luar biasa. Coba aja di rumah saudara, kalau suami saudara pulang kerja, sudah mungkin karena beban berat dan sebagainya, dia tegang banget, dia gimana gitu. Saudara jangan bilang, Papa kenapa sih hari-hari ini begini, masih begini. Saudara tambah marah, saudara. Anda cuma datang ke dia, Pak. Tenang, Pak. Anda peluk dia. Saya percaya, saudara, dia akan merasa siap menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Amin. Kita perlu mengalami kasih. Kuatkan hati, buang pikiran buruk, hidup dalam kasih. Kasih itu memeluk. Elianus boleh maju ke sini. Saya nggak mungkin panggil Cynthia kan? Kasih itu memeluk, memberi rasa aman, melindungi. Amin. Tapi udah mikir jauh dia. Buang pikir. Kita berdiri sama-sama ya. Kita naikkan pujian ini. Silakan. Saya berdoa kiranya sudah semua diberkati pagi hari ini. Anda boleh mengalami Tuhan. Jangan Anda dan saya terus dikuasai dan dikendalikan rasa takut. Menang atas takut itu. Amin. Naikkan pujian ini. Ada bagiku. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Katakan lebih lagi. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Haleluya. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Yes. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya. Kami percaya ketika hadirmu dalam hidup kami, melenyapkan ketakutan kami, melenyapkan kekhawatiran kami, melenyapkan kecemasan hati kami. Hari-hari ini kami perlukan kasih-Mu. Tuhan, kami mau kuatkan dan teguhkan hati kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, sehingga kami dapat terus maju. Kami mau buang dan singkirkan pikiran-pikiran yang buruk, pikiran yang dimana membuat kami diperdaya, sehingga kami tidak bisa buat apa-apa, dikendalikan oleh pikiran yang salah, sehingga membuat kami tidak berkutik, tidak mengalami kemajuan. Kami mau buang semua pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang membuat kami takut, membuat kami terpuruk, membuat kami merasa hidup ini begitu berat. Kami mau pikiran Kristus ada di dalam pikiran kami. Kami mau memikirkan masa depan kami, kami bersama dengan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Dia hebat, dia dahsyat, dia ajaib. Haleluya. Mari kita alami kasih Tuhan. Saudara, hari-hari ini apa yang kau hadapi, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan memeluk engkau. Kasihnya melindungi engkau. Kasihnya memberi rasa aman buat engkau. Kasih Tuhan mengalahkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Oleh sebab itu kita perlu hidup dalam kasih Tuhan. Hidup dalam kasih. Katakan kepada Tuhan, aku mau mengalami kasih-Mu. Aku mau mengalami kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Mari jemaat saudara boleh berdoa saat ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya. Hari-hari ini buat komitmen untuk semakin banyak merenungkan, membaca firman Tuhan. Apa yang membuat engkau takut, apa yang membuat engkau gentar hari-hari ini? Katakan kepada Tuhan, aku percaya engkau menyertai, engkau menyertai, engkau memegang aku, engkau meneguhkan hatiku, engkau menolong aku. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini, kekasih-kekasih Kristus, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, dalam nama Yesus, Roh Kudus penuhi mereka. Kasih Tuhan melingkupi mereka, memenuhi hati mereka, memenuhi pikiran mereka, memenuhi perasaan mereka, sehingga tersingkirkan semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua kecemasan di dalam nama Yesus. Tidak ada tempat di dalam hidup kami. Kami ada di masa-masa yang ajaib. Kami ada di dalam berkat. Kami ada di dalam penyertaan. Kami ada di dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Ajaib perkasa. Sungguh hebat dan ajaib perbuatanmu di hidup kami Tuhan. Hanya bersamamu kami tak akan gentar. Hanya bersamamu kami akan kuat. Karena Allah yang mengasihi kami adalah Allah yang setia menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh Allah kita sungguh luar biasa. Amin. Sebelum duduk beritahu kiri kananmu, katakan Allah kita luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini sangat memberkati setiap kita. Amin. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Haleluya. Saat ini kita akan masuk dalam persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan dalam amplop yang saudara terima bersama dengan gema. Dan bagi saudara yang ingin mengembalikan perpuluhan atau memberikan persembahan lainnya, saudara bisa mendapatkan amplop di belakang. Dan setelah ibadah ini selesai, persembahan saudara dapat dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang. Dan bagi saudara yang di rumah bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Natalia. Oke, saat ini kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu senantiasa memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati persembahan ini. Kiranya persembahan ini pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap kami yang memberi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita Tuhan menyertai setiap kami, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami Tuhan, studi kami Tuhan. Kami percaya dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan menyaksikan Jordan Info. Salam sahabat kerajaan, saya koordinator ibadah raya pertama beserta seluruh staf penggembalaan Gereja Sungai Yordan mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti ibadah raya live streaming pertama hari ini. Tetaplah semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Duduk dekat di kaki Yesus adalah pilihan yang terbaik yang dapat kita lakukan di saat-saat seperti ini. Bersama saya Felicia, inilah Jordan Info untuk minggu ini. Thank you.
Tuhan angkat kita, Tuhan tempatkan kita menjadi kepala bukan ekor. Informasi yang pertama, mari bergabung bersama kami di Morning Worship setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi live dari Facebook Natalia Lim. Mulai Rabu ini, Night Worship diadakan pukul 18.30 di Singkawang Presenter. Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, sahabat dapat menghubungi nomor sekretariat gereja berikut ini. Harvest Generation HK Service setiap Sabtu pukul 4 sore, live melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Dan dilanjutkan dengan Persekutuan Pemuda dan Remaja Harvest Youth Generation setiap Sabtu pukul 18.30 live melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang dan Instagram Harvest Youth Generation. Dan untuk sahabat yang akan menghadiri kegiatan di gereja, kami menghimbau sahabat untuk mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah supaya kita semua tetap aman. Nah, bagaimana contohnya? Saya akan memberikan video untuk Anda semua di rumah. Inilah dia akhir dari informasi saya. Sampai ketemu lagi lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Berikut tahap-tahap protokol kesehatan yang harus kita lakukan sebelum mengikuti ibadah di gereja. Ikuti arahan dari petugas gereja ya. Yang pertama, jangan lupa pakai masker. 2. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih. 3. Melakukan pengecekan suhu tubuh. 4. Masuk ke bilik desinfektan. 5. Jangan bersalaman. 6. Jaga jarak satu dengan yang lain. Selesai. Selamat beribadah dan keep healthy ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Yesus kau sertaku, selalu bersamaku. Aku takkan goyang, hatiku percaya. Yesus kau ajaib, selamanya ajaib. Selalu ku serukan, tiada yang sepertimu. Yesus kau sertaku, kau sertaku, selalu bersamaku. Aku takkan goyang, hatiku percaya. Yesus kau ajaib, selamanya ajaib. Selalu ku serukan, tiada yang sepertimu. Aku bernyanyi, aku berseru. Haleluya, haleluya. Aku bernyanyi, aku berseru, haleluya. Sekali lagi katakan, aku bernyanyi, aku bernyanyi, aku berseru, haleluya, haleluya. Aku bernyanyi, aku berseru, haleluya, haleluya. Serukan haleluya, 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 haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat,
Allah yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Setiap kami bersyukur dan terima kasih Bapa, Engkau telah memimpin ibadah kami hingga selesai. Sebentar kami akan pulang dan kami menerima berkat daripada-Mu. Mari sahabat kerajaan di rumah, di tempat ini, kita sama-sama mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita, Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang luar biasa bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kepastian. Terima berkat ini, nikmati berkat ini, jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, maju terus dan terus.